juga sedang menjalankan selain daripada membuat pencarian terus di manhole 5, pihak penyelamat bomba juga sedang menjalankan carian di end point iaitu di loji pantai dalam. Pihak ADUK akan menjalankan di samping itu, pihak ADUK juga akan menjalankan kerja-kerja flushing di hiliran. Kita flush, dimaklumkan juga pihak ADUK telah mempunyai mapping yang lengkap dalam kawasan ini dan bersetuju untuk menjalankan integrity test di kawasan ini. Saya telah pun mempengerusikan mesyuarat penjelasan bersama agensi sahabat sebentar tadi sebelum datang ke sini. Dan berdasarkan kepada maklumat yang saya perolehi daripada rakan-rakan yang hadir pada mesyuarat pada petang tadi, situasi sekitar Jalan Masjid India, khasnya Kuala Lumpur, amnya adalah terkawal, selamat untuk dikunjungi dan warga kota boleh meneruskan rutin harian seperti biasa. Untuk rekod, DBKL telah mengaktifkan task force bersama pakar-pakar dalam bidang SAR, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia termasuk juga Jabatan Mineral dan Geosains. Sementara itu berhubung aduan, kita juga mendapat aduan tentang kebocoran paip air, pihak Air Selangor telah pun menjalankan kerja-kerja pembaikan dan kerja-kerja tersebut telah siap sepenuhnya. Waris mangsa yang masih berada di Malaysia akan diberi bantuan daripada segi penginapan, makanan dan juga sesi kaunseling. Pihak PDRM juga akan bekerjasama dengan pihak Pesuruhjaya Tinggi India bagi lanjutan visa. Dimaklumkan sesi sidang media akan diadakan secara berskala dengan kekerapan 3 kali sehari. Dan kenyataan media akan dikeluarkan dari masa ke masa bagi memastikan maklumat yang tepat dapat disalurkan kepada warga kota melalui tuan-tuan dan puan-puan sekalian. DBKL selaku PBT yang bertanggungjawab kepada Bandaraya Kuala Lumpur committed dalam usaha pencarian mangsa bersama dengan agensi sahabat yang lain. Dengan ini saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada pasukan SAR dan juga terima kasih kepada pihak media yang telah menolong kami untuk memberikan maklumat yang tepat dan jelas kepada warga kota dan juga warga Malaysia dan juga mungkin di luar pada Malaysia. Sekian, terima kasih. Datuk Seri, Datuk Seri. Sorry? Boleh berniaga besok. Oh, ini memang tidak ada apa-apa yang kita ini boleh berniaga besok. Ya, tak ada. Dan sekarang penyemangat tiada. Kasut semua sudah tak ada. Kasut baju. Tak ada. Dekat awal saya dimaklumkan ada selipar. Tak baik tak ada penunjuk yang wajar positif untuk mencari wanita tu. Kita melalui pihak bomba kita akan meneruskan operasi menyelamat ini. Dan Datuk Seri, kenapa manhole 5 dan manhole 6 dibuat carian ada? Tak, dia kita buat mengikut manhole 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 seterusnya. Dan selepas itu pihak bomba, pihak ADUK juga bersama bomba telah juga melihat di loji pantai dalam juga. Ya? So, okay. Setakat pencarian hari ini di manhole 5 dan 6 tu negatif? Kita dah selesai. Ya. Kita buat carian semula sebab berdasarkan semalam kita dah habis 6 semua manhole. Kita dapati 5 dan 6 ni arus dia agak perlahan. Possibility ada blockage ataupun ada debris. Sebab tu hari ini kita buat carian semula di manhole 5 dan 6 untuk pastikan tiada apa-apa yang tersangkut. Dan kedua-dua manhole 5 dan 6 kita telah selesai lebih kurang setengah jam tadi dan keputusannya negatif. So maksudnya aliran itu disebabkan debris, kemungkinan debris dan kemungkinan apa-apa yang mengganggu laluan keluar air.
Memandangkan manhole 5 dan 6 tu negatif, ada potensi untuk perluaskan skop pencarian kawasan lain, Datuk Seri Atuk Tuan? Ya, okay. Itu tadi yang kita telah pun cadangkan untuk flushing ya, dari oleh IWK, dan di samping juga pihak bomber, pihak SR juga telah pun menjalankan carian di loji Pantai Dalam. Jadi sampai sekarang sudah 3 hari malam langsung tidak ada. Apakah teknik yang terbaru akan digunakan dalam proses pencarian? Datuk Seri dah sebut tadi, kita akan buat flushing. Flushing di downstream. Datuk Seri, ada harapan itu dia masih di kena selamat? Atas status ini mungkin dah boleh dicakap dia dah. Saya bagi pihak bersama dengan pihak rekan-rekan CSR, kita akan meneruskan pencarian ini. Akan meneruskan pencarian ini. Masih hidup atau sudah meninggal dunia? Saya kita tidak apa apa Which tempat manual 5 lah, tempat kami kena pasti dulu. So, kami akan menahan air, air akan naik dan kita buka balik, air akan plus. Jadi saya nak tanya Tuan, awak syaki yang debris-debris adalah mayat yang mengganggu blockage atau just debris saja? Okey, sebab itu kita buat carian semula. Kita nak pastikan bahawa tiada sikit berkenaan dengan keadaan rasa penyelamat masuk hari ketiga, bagaimana keadaan mereka? Ya, terutama penyelam. InsyaAllah kita akan jaga sebaik mungkin, sebab itu prinsip kita. Kita kena pastikan penyelamat kita dulu dalam keadaan selamat. Sebab visibility dia zero katanya. Yes. Dan beberapa gas-gas beracun berada di dalam. So, pakai topeng dan apa prosedur dia? Sure. Kita menggunakan breathing apparatus. Alright. Dan EMS akan ada bersama pagi EMS. Berapa ramai hari ini yang ramai? Penyelaman berapa orang? Okey, untuk penugasan pada hari ini kita ada 104 kekuatan daripada semua agensi-agensi sahabat yang membantu penugasan pada hari ini. Total keseluruhan ada 104 orang. Ya. Yeah? Okey. Pecahan saya bagi kemudian boleh buat. Yeah. Tuan, memandangkan pencarian akan tetap diteruskan, tetapi ada tempoh masa ditetapkan untuk operasi ini, seminggu. Untuk setakat ini kita belum lagi menetapkan sejauh mana kita akan meneruskan pencarian ini. Tetapi kita tadi mesyuarat yang telah dipengerusikan oleh Datuk Bandar sendiri, kita akan meneruskan operasi SAR ini sehingga mangsa dijumpai. Setakat ini saya boleh sahkan. Tuan nak tanya, keluarga ada cakap apa-apa dengan siapa-apa dengan? Ya, sudah tentu. Keluarga adalah orang saksi utama, terutama yang bersama-sama berjalan dengan mangsa. Tetapi, sebagaimana okay, keterangan yang saya boleh diskus kat sini sekejap, sewaktu kejadian, adik kepada mangsa berjalan di depan, dan apabila mangsa jatuh, dia pergi tengok, dah tak nampak langsung mangsa. Itu je setakat ni yang saya boleh beritahu apa yang dilihat oleh adik kepada mangsa. Adakah tanah ini jenis tanah jerlos dan atau mungkin disebabkan pembinaan struktur di atas ini menyebabkan dia tanah ini berat ke macam mana? Dia lagi biasa. Tapi apa yang kita juga dapat maklumat daripada Jabatan Mineral Geologi adalah tanah yang biasa yang boleh ada pembangunan dijalankan. Walaubagaimanapun, kita akan saya telah set up satu task force bersama dengan rakan-rakan yang lain, JKR dan juga Jabatan Geologi tadi untuk kita menyemak lagi, menyiasat lagi kawasan ini. So task force itu telah pun diaktifkan dan akan buat secepat mungkin. Flushing tu will be today. Flushing IWK today. Hari ini. Flushing oleh IWK. Hari ini. Sedang bila or now or preparation sedang dilaksanakan. Preparation sedang dilaksanakan.
Dato' Sri, satu lagi Nas, ada tular di media sosial mendakwa bahawa di KL ini kedudukannya begitu bahaya kerana potensi untuk giant hole dan sebagainya dan menimbulkan kerisauan kepada pengguna media sosial. Komen Dato' Sri berhubungan perkara tersebut yang viral. Saya berpendapat Kuala Lumpur ini pun sudah lama dibina dan all this while adalah selamat. Dan oleh itu, kalau nak mengatakan tidak selamat, mestilah ada menunjukkan bukti-bukti dan kajian-kajian yang terperinci. Oleh itu, kami telah pun set up task force untuk termasuk juga Jabatan Jabatan Mineral dan Geologi dan juga JKR untuk melihat ataupun mengkaji keadaan. Sebab kalau dilihat dari segi sedia ada, pada pendapat saya adalah kelompok ini masih selamat. Ya. Kita unless kalau ada kajian yang menunjukkan bukti-bukti kajian yang tular di media masa itu menunjukkan tidak selamat. Okey. Terima kasih. Terus keluar.